Kembali lagi bersama dengan saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas khusus tentang kenangan-kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kalau ada cutter biasanya kita akan mengunboxing ya. Kita akan mengunboxing benda legend lagi yang pernah menghiasi masa kecil kita dulu. Benda yang akan kita unboxing kali ini adalah, sudah tahu apa? Benda yang akan kita unboxing di sini adalah penghapus ya. Kita akan mengunboxing penghapus lagi. Jadi ini hampir sama seperti di video sebelumnya ya. Di sini ada tulisannya High Class Picture Erasers. Jadi mungkin ini adalah produksi yang sama di sama seperti sebelumnya ya, yang tentang ABC itu ya. Tapi di kali ini yang spesial adalah produsen dari penghapus ini membahas tentang bendera-bendera dunia ya. Kalau dari desain depan ada Indonesia, kemudian ada Philippines, ada Thailand, ada Singapura, ada Malaysia, Australia, Guinea, dan Liberia. Kemudian di bagian bawah ada tulisannya 48 pieces ya. Oke, di bagian bawah hanya warna merah saja. Kemudian di bagian samping ada tulisan picture eraser 48 pieces di sini. Kemudian yang di kanan juga sama. Oke, kita langsung unboxing saja ya plastiknya ya. Oke, kita buka. Terlihat lebih jelas ya. Oke, kita buka. 1 2 3 3. Oke, di bagian sini sama seperti sebelumnya ya. Jadi di sini ada apa namanya, busa tipis. Kemudian kita lihat di sini ada bendera-bendera dunia yang kita sangat familiar ya. Oke, penghapus ini sama seperti sebelumnya, dia memiliki aroma yang khas ya. Jadi ini kalau kita cium wanginya, aduh, wangi sekali, enak ya. Oke, di nomor 1 kita ada bendera Jepang ya. Japan. Kemudian nomor 2 ada Guinea. Kemudian ada Malaysia, ada Saudi Arabia. Kemudian ada France, Prancis. Ada Korea, ada Bangladesh, ada Taiwan. Kemudian ada Hong Kong. Ada Algeria, ada Guinea lagi, kembar ya. Ada Singapura, ada Italia, Indonesia mana ya, kok belum kelihatan. Kemudian Korea lagi, kemudian Thailand, Australia belum ya. Australia. Oke, ini ada plastik lagi, kita masuk ke halaman berikutnya ya.
Oke, di pertama ada Swiss, kemudian Singapura, ada Jordan, ada Itali, Saudi Arabia lagi, namun di sini mulai agak memudar ya catnya ya, sablonnya. Kemudian Pakistan belum ya. Kemudian United Kingdom, ada Hong Kong, Australia lagi, ada Germany, Guinea lagi, tiga ya dia, Thailand gimana ya? Thailand, oh ini ya. Kemudian ada Jerman lagi, ada Pakistan, ada Hong Kong 3, jadi Hong Kong sama seperti Guinea 3, kemudian ada Syria. Ada Syria, kemudian sudah habis, kita masuk ke baris ketiga ya, atau di tumpukan ketiga. Di sini ada Filipina ya. Filipina, kemudian Syria, Guinea, wah ada 4 ini kembarnya. Kemudian ada Kanada. Nah, ini Indonesia. Indonesia, Pakistan 3. Ada Japan. Indonesia lagi. Ada Korea. Oh, Algeria 2. Oke. Ada yang baru lagi, Brunei. Namun ini sayangnya mulai mengkelupas ya, karena dia mungkin letaknya di bawah ya. Algeria kembar 4. Ada Italia kembar 2, berarti jadi 4 sini. Kemudian Australia. Wow. Ada berapa ini berarti ini? Ada 4 dikali, ada 4 dikali berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 6, ada 24 ya. Berarti dari satu box ini, ada 24 negara ya. Ada 24 negara, saya sendiri tidak tahu berapa jumlah dari total negara yang ada atau diproduksi oleh produsennya. Tapi kalau kita lihat dari covernya di sini, ada satu yang tidak ada ya. Oh, sudah ada semua ya. Filipina, Australia, Liberia belum ya. Oke, Liberia belum. Berarti di sini ada satu Liberia yang belum ya. Ini Malaysia sudah, Indonesia sudah, Australia, Filipina, Thailand, Singapura udah semua. Oke, berarti 24 bendera ini masih ada yang kurang ya. Kita belum tahu apa saja benderanya apa saja. Tapi di sini yang paling banyak adalah Guinea, kemudian Algeria dan Italia, dengan total jumlahnya kembar 4 ya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Kalian pernah memiliki bendera yang mana? Silahkan komentar di bawah ya, kalian pernah membeli yang mana ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Apabila kalian ingin request-request video lainnya, unboxing lainnya, review benda-benda lainnya, silahkan komentar di bawah. Kemudian apabila berkenan, silakan tekan subscribe-nya ya, agar mendukung channel ini tetap terus berkarya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya ya. Oke, terima kasih. Salam nostalgia.